Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam semua buat pelayar cakap sukan. Saya ketika ini berada di perkarangan stadium Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri untuk kita sama-sama bawakan perkembangan dan juga laporan pertembungan Piala Sumbangsih 2022 yang akan mempertemukan JDT selaku juara Liga Super menentang KL City yang merupakan juara Piala Malaysia 2021. Ketika ini pergerakan penonton-penonton terkawal dan mula nampak ramai, di mana kami tiba tadi seawal pukul 6.30, agak lengang sikitlah. Tapi ketika ini lebih kurang dalam pukul nampak peminat-peminatlah, khususnya peminat JDT mula memasuki stadium secara berperingkat, pengawalan daripada pintu-pintu masuk, gate A, gate B, gate C lah, boleh katakan teratur. Cakap je bang, sini kita. Okey, tak apa. Cakap apa bang? Cuba-cuba. Abang beri soalan saya jawab. Bang, abang nama apa? Saya Harun Nizam bin Hassan. Saya dari Johor Bahru ni. So apa soalan dia? Malam ni jangan, bang. Malam ni saya jangkakan sengit jugalah kan. Sengit, sengit macam mana tu? Sengit tu maksudnya perlawanan tu hebatlah. Jadi kita tengok pada perlawanan sekarang ni, kita tengok memang JDT insya-Allah boleh menang lah kan. Tapi pada kita rasa pun macam Piala Malaysia tu hari kan. Jadi kita takkan jangkakan apa-apa berlaku kan. Kalau ada cuma call. Mungkin main dekat sama sendiri lah. Lain sikit dah. Okey, abang rasa berapa malam ni bang? Kalau JDT menang. 2-0. 2-0 kan? Tu okey. Selain pada abang ingin melihat kemenangan JDT kan, apa yang abang ingin lihat dari segi corak pemain dan pasukan lah? Khususnya pasukan JDT. Saya rasa sesama ni pun corak permainan dia menarik juga kan. Berbagai kritikan pun ada, yang berbagai kritikan. Tapi kita ni bukannya, yalah, kita tengok bola memang kata senang kan. Tapi kita yang berada dekat dalam padang tu, dia orang yang lain tahu kan macam mana. Setiap perlawanan mesti nak menang kan. Cuma nasib lah je, kadang-kadang bola ni bulat kata orang. Jadi itulah, kita memang, kita penyokong JDT memang kita nak mengharapkan kemenangan lah. Kalau kalah pun kita profesional lah. Tak perlulah kita nak rasa macam nak mengamuk-ngamuk kan. Jadi yang lain-lain tu saya rasa, yalah, awak tengoklah sekarang ni penonton-penonton kan, pemain bola pun dah profesional sekarang. Sekarang ni kita boleh katakan acara sukan pun dah kembali kan. Lepas tu dengan pertama sekali balapan 16 sepak lah kan. So abang lihat macam mana kan dari segi apa ni, abang kata dari segi perkembangan bola sepak ni lah. Perkembangan bola sepak. Maaf eh, diam eh. Saya ada call. Boleh. Tak ada abang. Ya, itu dia salah seorang penyokong setia JDT ya. Dia memberikan komen begitu profesional sekali. Dia kata seandainya menang kalah yang penting apa ni, semua pemain. Depan kau. Ni belakang. Bang, musim belakang. Belakang ni bang. Ni. Ya, ini. Apa ni nak itulah? Ya, ruangan kata mencari rakan. So, harapan menang 2-0. Harapan malam TMJ sendiri cakap kan macam TMJ cakap tekan, tu abang lihat benda tu macam tekanan kepada pemain-pemain. Saya rasa tekanan jugalah.